Atlet IMI Kolaka Timur sukses menyumbangkan medali perunggu dalam cabang balap motor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara ke-14 di Kabupaten Buton. Atlet IMI Kolaka Timur berhak maju ke final balap motor setelah mencatatkan kecepatan terbaik di ajang penyisihan. Dengan torehan medali perunggu ini, Koltim menambah pundi-pundi medali yang berhasil diraih atlet pada ajang Porprov 2022. Prestasi demi prestasi di sejumlah cabang olahraga ditunjukkan atlet Kolaka Timur yang turun dengan skuad terbaik pada 22 cabang olahraga unggulan dan 100 nomor pertandingan yang diikuti. Selain balap motor, Kolaka Timur juga mendulang medali di cabang panjat tebing dan pencak silat. Torehan medali tersebut diprediksi masih akan bertambah dengan bertandingnya sejumlah atlet di cabang olahraga lainnya. Dari Kota Bau-Bau, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.